bisa ngelock siapapun dari awal sampai dengan akhir ya, kira let's see aja. Nah itu dia. Flicker dia ke gua. Kita melihat bagaimana Purify, tapi dari belakang Udil. Link no ulti. Banget. Dan bakal lihat. Gua mati. Mas mendapatkan dua kill. Boleh bagam. Nice boot. Double kill from Serpai. Membuat Purify-nya karena bukan itu. Aman gua. Ulti kok. Unstoppable force dan the wild dragon terhadap Leomur. Low lihat. Bakal coba dibalikan kembali ke adanya Kyrie. Where are you going? Damage terlalu sakit dan bakal Demo Soul Blast. Gak bisa dihindari lebih. Nice boy. Satu hit terakhir. Reject dari Sunpoint. Bukan itu masalah. Boleh pergrok. Kek. Satu buff final extract dan bakal key point. Harus berat. Gimme ulti ya. Terakhir. Tidak apa. Gak ada retreating. Low dia. Nice. Survive. Kali ini entah kenapa aku melihat bagaimana Onyx Esports kesulitan ketika ini. Lihat gua nih. Marcha guys. Oh my god, Montek. Berat. Sabar. Guys, mari. Pecah. Matiin dong. Gua ngapur. Selamat lagi kembali hidup dan bakal cewek. Dengan satu buat Tempest Soblin dan hilang. Sabar. Gua ga ada umur lagi. Kening. Memang memberikan damage impact. Hantarkan dia, tapi dia masih punya defensif lagi. Tersangkut. Sabar. Lihat minionnya. What are you doing? Covernya. Keluarkan maksimum charge dengan kali 6, tapi di sisi sebaliknya. Lempar. Gunfire. Berhasil dilempar. Udil selamatkan. Gua masih aman sih, aman. Instant point kill. Ini bencana untuk Onyx Esports. Alter Ego mundur ke arah belakang, disengage, dan Puspa kan gak bisa membuat game. Bisa kepegang game-nya. Dua orang telah mencoba. Nice try. Dan masih tidak sanggup. Alter Ego memasangkan diri di game yang pertama. The original game. Deal. Gila, cepet banget mainnya ini, berapa 100 cc yang udah mereka keluarkan. Ingat, bukan main early game, temponya yang cepat. Ini perbedaan yang sangat signifikan sekali ketika kita... tahu bahwa nanti careful pakai ulti dia, pasti ulti. Nice. Tuh pakai toh ya. Nanti flicker pasti. Nice. Careful lancelot. Balik boy. Walaupun untuk kali ini itu bukan di tangan Sally Boy. Cover. Tuh cover gua guys. Bisa enggak? Sally Boy di depan sana. Dua yang sedang dikeluarkan. Flicker freestyle dulu bot dan pasti tercover dengan cukup baik. Tidak ada di Nore 3 lance guys, Nore 3 lance. Tiga kali nama bakal coba dikejar habis-habisan oleh Pulse. Dan Thunderclap-nya gak terbuka. Nice. Yang harus hilang. Tidak berhasil mendapatkan apapun kali ini untuk tim Alter Ego. Wih. Karena mereka lihat. Benar. Meledak. Oke. Okay. Lihat Sally Boy, Di cutting. Sally Boy. Don't do it, guys. Problemnya Sally Boy. Cup! Sally Boy gak bisa pulang. Tempatkan base-nya terbuka. Daya dobrak yang cukup kecil untuk tim. Rumput depan ada siapa? Rumput sudah pasti akan langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Keyboy akan kehabisan. Nanti, oh kasih gak sini guys, Ini mau enggak? Oke. Ayo. Dino sekarat pun. Still terdapatkan. Leomur Pia akan menjadi. Mana Nino? Gorok dulu. Ayo, balik aja. Bisa gorok enggak? Ayo gorok aja. Bisa dilakukan oleh Leomur Pia. Mau enggak mau dia nge-bike tank dan bakal coba untuk mundur. Leomur Pia mencoba untuk bertahan. Ulti. Lihat wall charge dan flicker dikeluarkan oleh wow. Keyboy. Sangat baik tank, tapi dia harus diandalkan oleh Alter. Again. Ulti dia. Nice. Ini, dan bahkan di belakangnya ditutup. Gak dikasih ampun yang harusnya. Team fight. Okay. Mereka mau memaksa team fight, tapi lihat Phantom Execution bukan kan? Gua lah guys. Invader Miracle Boy tertangkap. Bagaimana? Invader is like on point. Gasnya gua ada Winter Immortal. Ya, gua juga. Ini ada Winter guys. Tandanya, Alter Ego lihat ada Keyboy di sisi sebelah. Kimi guys. Hey! The way over! OTB ya. Yang sangat... Depan-depan dulu boleh. Buat Dino tertutup. Orang dulu boleh sih. Orang boleh. Tim Onyx Esports memantapkan untuk game yang ketiga. Nice. Satu sama. Keyboy. Satu sama. Sneaky. Diam-diam tapi pasti. Dan itu dia momen yang akan diamankan oleh seorang Keyboy. Sampai belakang banget loh itu. Udah tadi. Pasti. Itu sampai belakang banget loh. Karena Nino-nya nggak pakai Purify, jadi dia nggak ada. Mana yang akan terjadi? Sabar guys. Still reward manipulation. Kembali. Sorry. Gue petir dia tuh. Yang berhasil. Sebalik guys. Pakai. Nice. Jangan ada poin kill yang hilang. Lihat Purify. Nice banget. Dilakukan tapi Lily yang was only. Kelas banget. Berhasil membuat iya tersimpan dengan jelas karena bagus sekali lakukan gameplaynya. Ayo. Oh, ini komentar ini lihat nih. Kasih dikir, Mas sempat tapi Kadita
berhasil dihancurkan. Brok udah ulti flicker guys. Gua di zoning. Nice. Langsung aja ada satu. Benar ini ya, no flicker. Gua gak bisa ulti. Mati FP-nya guys. Boleh guys. Flash yang miss dari seorang Udil. Beda 2000 pun. Ayo sini. Nanti dua orang doang. It's okay, cepet. Dapat. Nice. Lagi. Nice. Ada Lord ya. Ada Lord ya guys, ada Lord centai. Ini sebuah serangan mendadak. Di area mid lane kita dari. Ayo, emang gak? Ayo, gas. Semang guys. Lihat, cewek tuh. Ini dia pun. Wah, deep. Gerang ulti. Taruh tapi lihat cewek terperangkap dan petrify. Nino. Just save the day, guys. Nino. Boy, jadi. Boleh. Sang naga mengamuk. Leopold. Nice, boy. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Oke. Selimo yang berdekat. Kita mati deh kayaknya. Nice. Boy, solo pick. Let's push. Selimo. Ini bencana. Alter Ego. Masih ada Leopold. Bukan cerita. Offstage terbuka. Tapi ternyata nampak. Airiga. Ayo guys, bisa guys. Nih. Adi. Boots. Nino. What the trajet of the day. Gue tim biggest. Ada. Boots banget sama itu. Orang dulu aja. Dia apa itu ada guys, gue sambung sih. Ayo. Gue gak bisa. Dan semaksimal yang dia bisa. Tapi nampaknya. Onyx akan memaksa. N. Boleh bang? Tower. Nice. Yang pertama. Belum terkalahkan juga. Onyx. Again and again. Menyuk.